Kendang merupakan instrumen gamelan Jawa Tengah maupun Jawa Barat yang punya fungsi mengatur irama yang dibunyikan dengan tangan dan tanpa alat bantu. Di mana istilah untuk nama jenis kendang yang kecil disebut ketipung, kendang menengah disebut kendang ciblon atau kebar, dan yang kendang besar dinamai kendang gede atau kalih. Kendang di Jawa Barat umumnya disebut kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set terdiri dari 3 kendang, yaitu satu kendang indung atau kendang besar, kedua kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi 2, yaitu kendang katipung dibunyikan dengan suara tung dan kendang ketiplak dibunyikan dengan suara pak. Sayangnya yang selama ini lebih kesohor di telinga para pecinta musik Jaipong dan degung gamelan Sundanya hanyalah si pemain kendangnya saja, sedangkan pembuatnya dilupakan. Dialah Yahya Kurniawan atau AA Yahya, 50 tahun, warga Kampung Cikarawang, RT 2 RW 4, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, yang dikenal oleh para seniman musik gamelan Sunda serta rombongan pemusik wayang golek, baik di Bogor, Lebak Banten, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Banjar, Tangerang maupun di Karawang, adalah jago menabuh kendang asal Ciampea yang juga seniman pembuat kendang yang masih bertahan hingga kini. Menurut pengakuan Yahya, menggeluti profesi pembuatan kendang dirasanya sudah memakan waktu lebih dari 20 tahun, mengingat usahanya adalah warisan turun-temurun dari sang ayah dan juga dari kakek buyutnya. Namun entah kenapa, begitu menginjak usia 25 tahun, tiba-tiba muncul rasa cintanya pada kendang dan hampir siang malam, Yahya terus keranjingan berlatih kendang tanpa mengenal waktu. Untuk bahan bakunya, yaitu kayu nangka dan kulit kerbau, masih cukup mudah diperoleh di beberapa pelosok daerah. Selain kayu nangka yang punya dengung baik, untuk bahan baku pembuatan kendang, kayu lainnya adalah kayu pohon jengkol. Sehingga dalam sebulan, ia mampu menghasilkan 6 set kendang, mulai dari bahan baku gelondong, sampai menjadi kendang.
Namun yang jadi masalah di sini adalah proses pengeringan kayunya yang membutuhkan waktu lama. Yaya menambahkan, untuk harga kendang hasil produksinya, terutama kendang berkualitas baik, di mana satu setnya ia hargai 12 juta rupiah, untuk harga kendang kelas 2, 7,5 juta rupiah, harga kelas 3, 4 juta rupiah, dan harga kelas 4, 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Berbeda lagi jika pemesan ingin memakai kayu cempakan dan kayu kenanga, harganya lebih mahal.